Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Mak Godok di Pagar Alam Post Channel. Jadi hari ini kita akan mereview villa atau hotel segantis dukungan lahan. Di sini kita bersama Mas Imam ya, pelaku staf dari Pak Anjar. Pak Anjar. Yes. Oke. Mas Imam, di sini di villa segantis dukungan ini ada fasilitas apa saja untuk tamu hotel atau villa? Kalau di villa khususnya yang di villanya nih, yang villanya ini fasilitasnya hanya kalau pagi ada dapat sarapan pagi. Sarapan pagi ya. Terus kalau fasilitas kamarnya Mas? Fasilitas kamar itu kebetulan ini ada TV LCD yang 32 inci. Kemudian ada sofanya. Sofa. Bednya Mas ya? Bednya. Ini spring bednya. Spring bednya yang nomor 1. Nomor 1 ya untuk 2 orang. Untuk 2 orang. Ini yang king coilnya. Untuk harganya sendiri Mas per kamarnya Mas? Kalau saat ini kan belum ada informasi dari pihak pariwisata lahan, masih standar di sekitaran 660. 600 ke atas ya. Iya. Untuk cara pemesanannya gimana ini Mas? Misal ada untuk persiapan acara atau memesan kamar? Pemesanan biasanya lewat telepon atau lewat WA. WA ya. Bisa. Ataupun sekarang sudah ada aplikasi yang ini dari pusat sudah dibuatkan aplikasi untuk pemesanan kamarnya ya. Jumlah kamarnya sendiri Mas di villa segantis dukungan ini ada berapa? Kebetulan kalau villanya ini ada 18 kamar dan hotelnya? Hotelnya ada 24 kamar. 24 kamar. Ya. Itu kalau untuk tahun baru ini sudah dipesan semua? Kebetulan kalau untuk tahun baru kebetulan sudah dipesan semua untuk malam tahun barunya. Iya. Dari villa maupun hotel ya. Iya. Untuk menjelang malam tahun baru apakah ada acara spesial untuk tamu villa dan hotel Mas? Sebetulnya kalau tahun-tahun kemarin sebelum COVID ini kami mengadakan hiburan, tapi hiburan itu khusus untuk tamu-tamu di lapangan parkiran depan hotel. Kebetulan saat ini kan lagi COVID. Lagi COVID ya. Jadi acaranya tamu masing-masing gitu. Untuk Mas di masa pandemi ini Mas, apakah di villa segantis dukungan ini menerapkan sistem protokol kesehatan? Iya. Pastinya soalnya kan kita mengikuti prosedur dari pemerintah. Gitu. Ini caranya untuk melakukan protokol kesehatan itu ada pengecekan apa saja Mas? Pertama kita cek suhu tubuh ya. Suhu tubuhnya, kemudian disiapin untuk cuci tangan. Terus sanitizer gimana? Iya. Pokoknya ngikuti yang arahan dari pemerintah. Dari protokol kesehatan. Iya. Ya baiklah pemirsa, jika ingin berlibur pagar alam di sini di villa dan hotel segantis dukungan siap untuk menjadi penginapan jika ingin bermalam di pagar alam. Baiklah sekian saya Mak Godok, Pagar Alam Post Channel, jangan lupa like, comment, dan subscribe.